Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, gerobak Partai Perindo kembali dibagikan kepada pedagang kecil dan UMKM di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Gerobak dibagikan kepada 3 pedagang yang berjualan mie ayam bakso di sekitaran Jakarta. Tiga pedagang mie ayam bakso di sekitar Jakarta mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Para pedagang terharu dan berbahagia mendapat bantuan. Betapa tidak, karena selama ini mereka berjualan hanya menggunakan meja. Sebelumnya itu saya cuma pakai meja doang, dan cuma pakai meja aja, jadi nggak ada gerobaknya. Senang dan terharu aja bisa dapat gerobak secara gratis, kayak gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur, karena selama ini kan saya dagangnya pakai meja sama etalase doang, jadi nggak bisa kemana-mana. Sekarang kan udah lebih baik, lebih bersih, lebih higienis ya. Bantuan diserahkan langsung Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syaputra, di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Gerobak juga telah dilengkapi kris sebagai upaya mendorong pedagang kecil naik kelas. Apabila kelak diberi kepercayaan duduk di parlemen, tentu program-program yang berkaitan dengan UMKM inilah yang akan menjadi program unggulan dan program utama dari para parlementer-parlementer kita yang akan duduk di baik itu DPRD Kota DKI, DPRD DKI maupun DPR RI nanti. Selain gerobak dan modal usaha, Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini juga memberikan bimbingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, iNews melaporkan.